Sebenarnya dulu pernah saya buat dua jenis headphone yang mana agak terkenal, iaitu Xiaomi Mi Piston dan juga JBL SI100 tak silap saya. Jadi dah beberapa tahun saya tak buat, jadi kali ni saya nak carilah sebuah headphone yang boleh replace kedua-dua headphone yang saya pernah guna tu. Dan saya menyebai satu headphone yang mempunyai rating yang agak tinggi dekat Shopee, iaitu Blackstone G20. Ini dia kotak dia. Jadi apa yang sangat menarik sampaikan Blackstone G20 ni mempunyai rating yang agak tinggi dekat Shopee. Jadi jom kita tengok apa yang ada dalam kotak ni dan kita review apa yang best sangat tentang headphone G20 ini. Jadi sebelum kita buka, ada dua benda yang difokuskan di kotak ini, iaitu jenis plug berbentuk L yang mesra gamers dan juga built-in filter circuit. Kelihatan kotak ini agak cantik dan tertulis kelebihan seperti boleh merakamkan audio dengan HD dan juga anti-noise. Dekat bahagian belakang, kotak ini ada menyatakan pihak Blackstone memberikan kabel extension secara percuma sepanjang 900mm. Tak lupa juga diberikan audio splitter secara percuma sepanjang 180mm. Dan Blackstone memberikan waranti selama setahun. Agak sukar sebenarnya untuk menjumpai earphone yang memberikan pelbagai aksesori sebegini. Di dalam kotak ini kita ada earphone G20 ini sendiri. Sebenarnya ada 3 jenis warna yang ditawarkan, iaitu hitam, hijau dan juga merah. Yang saya punya ni warna merah. Seterusnya kita ada kabel yang dinyatakan diberikan secara percuma. Apa yang lebih menarik ialah Blackstone memberikan earplug jenis memory foam yang sangat bagus digunakan. Memang terbaiklah segala aksesori yang diberikan oleh Blackstone ini. Semuanya lengkap dan anda boleh pilih mengikut keselesaan anda. Kalau anda tengok rekaan headphone ini, ianya agak biasa, tetapi ianya mempunyai magnet yang boleh mencantumkan kedua-dua headphone. Gabungan warna sangat cantik jika dilihat. Terdapat kawalan bunyi dan satu butang untuk menjawab call ataupun skip lagu yang anda dengar. Sebenarnya agak sukar mencari sebuah peranti dengan kelebihan sebegini. Juga ada plug berbentuk L. Jadi jika anda main game, ianya tidak terlalu mengganggu dan juga selesa. Tidak lupa juga audio splitter dan juga extension yang boleh digunakan untuk memanjangkan lagi wayar headphone anda. Jadi dari segi bunyi pula, headphone ni sebenarnya dia cenderung kepada bass. Jadi jika anda seorang peminat bass, ianya sangat digalakkan lah. Tetapi menjadi satu taruhan di headphone ni ialah bunyi vokalnya. Disebabkan bassnya yang terlalu kuat, vokalnya agak tenggelam. Jadi jika anda membeli headphone ni untuk mendengar lagu, mungkin agak tidak berapa sesuai lah. Kecuali anda dengar lagu macam bass boost ke, itu better lah. Dan kalau kata gaming, memang tak ada masalah. Boleh anda dengar bunyinya memang terbaik macam gini ha. Dan anda tak perlu risau bunyi gangguan daripada luar sebab headphone ni ada noise cancelling. Tak lupa juga untuk mic, bunyi yang dirakam sangat bagus. Ini saya sediakan contoh. Ini merupakan contoh rakaman audio dari mic Blackstone headphone G20. Bunyinya agak bagus dan tidak terlalu flat. Jadi saya sangat sarankan jika anda ingin bermain game menggunakan mic, headphone ini mungkin menjadi pilihan anda. Audio ini juga tidak akan diedit dan anda boleh dengar sedikit noise di bahagian belakang. Jadi anda tak perlu risau untuk gunakan mic di dalam game sebab bunyinya sangat jelas. Jadi jika anda seorang peminat bass dan anda sukakan gaming, saya sangat galakkanlah beli headphone daripada Blackstone G20 ini. Boleh dikatakan ianya sangat berbaloi dengan harga yang anda bayar kerana aksesori yang diberikan pelbagai dan juga banyak. Saya ada sediakan link untuk pembelian di bawah. Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.